Ini nih dapatnya nyata kan, ikan belana. Ini dengan Pak siapa, Pak? Ahoy. Pak Ahoy. Ini beliau nih pemancing, ini biang mancing nih, tapi sempet apa namanya istirahat dulu. Nah ini kita lihat ikan belananya. Sok Pak Manggadi. Dapatnya tuh. Dapatnya. Nyata ini. Karena saya baru ketemu nih model begini nih. Jadi cuma botol. Ini sebenarnya yang apa? Posisi gabus ini hanya untuk supaya ngambang ya, Pak. Betul, Pak. Jadi gimana caranya supaya itu ngambang? Nah, ini dengan terigu. Masukkan sedikit. Kasih air. Enggak kasih air lagi ya, Pak? Udah ada airnya tadi. Nah, lempar. Ini beruntung nih kita ketemu nih. Nah, ya. Lempar ke tengah. Dia ini kalau dapat feeling atau ada rasa, Pak? Iya, dia berubah arah, Pak. Oh, berubah arah ya? Lampunya berubah arah kayak gitu. Di dalam dia kepet-kepet terus. Coba saya zoom. Ini unik nih masalahnya, Pak. Nggak tahu saya yang udah ketinggalan kereta. Atau memang ini baru tuh ada yang lompat kan? Ini menikmati terigu yang sebagian pada keluar. Jadi versi Pak Ahui itu kalau apa namanya ada ikannya, pelampungnya akan berubah arah. Banyak ikan belanaknya. Rupanya penggemar terigu. Tapi kalau digoreng malah nggak mau ya. Goreng kasih bumbu. Yang goreng malah yang doyan. Tuh, berubah arah. Dapat lagi tuh. Nah, tarik. Nih beliau dengan ngariknya tuh. Jago amat. Ini kata beliau nih, reel ini udah sempet pensiun 15 tahun ya warnanya. Lepas. Lempar lagi. Kok enggak tumpah ya terigunya ya? Padahal ikan belana sendiri dimasak juga enak ya, Pak? Lebih enak dari bandeng. Lebih enak dari bandeng? Iya. Jadi kita beruntung nih ketemu Pak. Karena kepalanya duluan. Jadi memang botol yang tepat botol ini ya, Pak? Dapat lagi. Dapat lagi. Tuh. Satu apa dua? Satu. Kita perhatikan lagi ya. Kita zoom. Nah, itu dia posisinya. Tuh, ini dapat tuh, udah berbalik arah nih. Tarik kamu lihat, masih kan mancing di sore hari, nggak panas, anginnya semilir tuh, dua, bentar Pak saya zoom, tuh kan kelihatan kan, ini dengan Pak Ayu, ini suhu mancing kita nih, sudah, pemandangannya keren banget sih, tuh dapetnya, Profil saya di Google itu Pak Muhammad Abdul Ahoy. Muhammad Abdul Ahoy. Coba nanti saya itu. Dapat lagi. Dua ekor kali masuk tuh. Tuh dua ekor malah tuh. Pak Ahoy ini ada tips nggak? Ini ikan nih ada ikan belana itu ada jam makannya nggak, Pak? Ya intinya kalau matahari udah terbenam ya kita udah selesai dulu. Dia tetap nggak mau makan ya. Tapi kalau pagi siang nggak ada masalahnya. Intinya kalau mau siang menjelang air baru pasang, nah itu sedang galak-galak nih. Air mau pasang tapi ya? Lagi lapar-laparnya. Dia galak-galaknya dia. Menjelang air
Jadi perubahan ya, saat perubahan.